Memasak sayur pakis, tempe bacem, beserta sambal-sambalnya. Oke, langsung kita OTW. Nah, sebelum mulai memasaknya, mari kita hidupin dulu ya kompornya. Ini aku sudah punya sayur pakis. Rencananya sih nantinya bakalan kita tumis-tumis. Sebagai lauknya nanti, kita bakalan bikin tempe bacem yuk, beserta sambal-sambalnya. Gula aren, asam, dan juga daun salam aku cemplungin tuh ke dalam penggorengan. Setelah itu, garam, bawang putih, kunyit, ketumbar aku cemplungin tuh ke dalam cobek batu. Setelah itu langsung saja tuh aku ulek-ulek. Aku ulek-ulek sampai bumbunya halus. Nah, halus langsung saja tuh aku cemplungin ke dalam penggorengan. Airnya mendidih, langsung saja tuh tempenya aku cemplungin. Nah, ini dia penampakannya nih teman-teman. Oke, tempenya langsung saja tuh kita goreng-gorengin. Untuk bumbu-bumbunya, cabe, bawang merah dan bawang putih langsung saja tuh aku bakar-bakarin. Nah, sambil pantau gerombolan cabe dan bawang, tempenya tetap saja tuh kita pantauin. Nanti takutnya tempenya gosong. Cacet-cacet-cacet, gerombolan cabe dan bawang yang sudah kita bakar langsung saja tuh aku ulek-ulek. Aku ulek-ulek. Nah, setelah bumbunya mulai-mulai halus, kita tambahin tuh daun jeruk biar wangi. Kecap juga aku tuangin tuh seenaknya. Oke, ini sih tinggal kita aduk-aduk. Setelah itu jangan lupa ya, kita icip-icip biar tahu gimana rasanya tuh. Oke, selanjutnya mari kita bikin sayur pakisnya yuk. Cabe, bawang merah dan bawang putih langsung saja tuh aku irisin tipis-tipis. Ini rencananya nanti bakalan kita tumis-tumis bersama dengan sayur pakisnya. Jangan lupa juga tuh sayur pakisnya kita potong-potongin. Untuk ukuran potong-potongannya disesuaikan saja ya dengan selera. Cacet-cacet-cacet, cabe, bawang merah dan bawang putih langsung saja tuh aku cemplung-cemplungin ke dalam penggorengan. Aku tumis-tumis. Setelah itu aku tambahin tuh garam dan juga gula pasir. Aku aduk-aduk. Setelah itu aku tambahin tuh lada bubuk. Ini tinggal kita aduk-aduk. Setelah itu tinggal kita icip-icip. Kurang lebihnya nanti tinggal timpa deh pakai micin. Oke, ini dia penampakan masakan kita hari ini nih teman-teman. Tumis sayur pakis beserta tempe goreng dan sambal-sambalnya. Gimana? Mantap kan nih teman-teman? Sekarang waktunya buat kita makan nih. Yuk kita makan yuk. Oke guys, sekarang waktunya buat kita coba masakan kita. Ini tumis pakis kita sudah jadi. Nah, ini lalapan tempe kita nih teman-teman. Jadi langsung saya kita sikat. Nah, langsung kita sikat. Oke, mari kita coba dulu tempenya nih teman-teman. Ini sambal yang tadi kita sudah bakar, kemudian kita kasih kecap nih teman-teman. Kita coba langsung. Mantap banget ini. Wah, kangkung. Ini kita coba kangkungnya teman-teman. Ini mantap nih teman-teman. Kalian wajib buat dicoba ini. Ini kita akan kasih cabai hijau tadi teman-teman. Coba pakai kukulnya teman-teman. Mantap rasa kukul. Sikat lagi nih.
Ini wajib banget sambal ini kalian coba, ini memang mantep, mantep. Jadi gitu dulu acara makan-makan kita hari ini. Besok-besok kita sama-sama lagi, langsung kita OTW.